Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Roman Trip. Kali ini saya bersama Pak Sawi. Ini ada project untuk Pak Sawi. Babat. Mau babat kelapa sawit yang hama-hamanya, karena berapa hari yang lalu saya tidak sempat babat, ya kan. Ini ada job untuk Pak Sawi dan kawan-kawan. Ini mau dikasih tahu di mana wilayahnya, kebunnya. Nah, ini dia cek-cek dulu pembabatannya, ya kan. Nah, ayo kita ikuti terus guys. Vlog saya hari ini untuk belusukan di kebun kelapa sawit. Ini pagi-pagi ya, ini sekitar jam 7. Ini kebun saya di sini ada 1 hektar, terus di sana ada 1 hektar. Mau dibabat dulu karena lama enggak saya rawat. Ya kan? Padahal dekat rumah nih guys. Yang 7 hektar di sana malah bersih, ya kan? Gimana Pak Sawi? Toh? Bisa toh? Berarti singkongan deh Pak Haji. Nanti untuk sendiri Mbah Haji mbah sebelah nanti ngelih Mbah Haji aku gak paham ini kan anu ganda ya ganda Pak ganda terus mbah di sampingnya sopo terus oke mantap toh iki rencana iki kok langsung dipupuk juga kita mateni kok iki hah ganggu kuwi lepah kuwi masa ini pateni lho ganggu jadi lepah iki ben gantung. Masa dipateni Pak Sawi? Lha iki lanang kaya iki. Hah? Lek sawit iki nek yen ana dewe iki lanang. Tukulan lho iki. Iya. Hmm? Bulan. Piye, mantap toh? Iya. Panennya iki luar biasa iki. 1 ton setengah, 2 ton. Kono cedhak omah ya? Hah? Jadi rumah kono ya? Oh, jadi nek patok pitulas nah rono nih. Gaya rumah kono sing. Orang ini. Papan, jembatan papan. Iya. Ngombo. Jajal nggak sih telak nggak. Aku soalnya rap pernah rono juga lagi. Ayo rono. Sing satu hektar. Tahu? Oke. Okay? Wes reti panggonan nih. Tandai. Lek ora reti. Sapa ngerti nggak kebun uang di babati? Kui buah patono langsung kabeh rono ae. Sing sak hektar to. Heeh, ben padang ngono. Jadi sinar matahari langsung kena jadi otomatis ben angin masuk. Heeh. Barang ki angin kudu. Heeh. Sing ngene-ngene iki dibabat ya iki. Iya, Bapak. Iya iki lho. Rono mlebu kebone anu. Heeh. Ngene iki to babate Pak Sawi. Iki wetan iki ngene dudung. Heeh. Oke guys, kita lanjut lagi kebun yang satunya, yang 1 hektar. Aduh. Nanti kapan ada waktunya Pak Sawi, besok atau sekarang atau lusa. Nanti Pak Sawi sama tim dia ke sini langsung eksekusi. Oke Pak Sawi ya. Hah? Ini Pan. Lanjut ke gore mamamu. Ya. Ya. Iya, sembarang. Jadi orang dilangkai, orang dilangkai. Nggonku sik ae. Yo, nek yo. Nggonku sik baru ngene aji. Paham ya? Hah? Soale iki wis pupuk iki lambat iki. Oh iya. Engko batas enek ning kono engko. Hah? Aku juga ora paham batas iki ndi. Iya. Tak ini batok pitulas. Ini sih aku tuku cek murah ki. 100 juta harus 110. Masa? Masa?
Iya, ora bingung lek jemukne duit. Nah, memang harapannya ngono Pak Sawi. Jadi mumpung masih muda, tak sikati terus saya, bukannya kita enggak syukur. Ya kan? Bukannya enggak syukur, enggak puas, bukan, ya kan? Sambil kita kerja, sambil ngerjakan orang, ya kan? Kan ini sih sambil beramal lah. Pak Sawi bisa kerja secara tidak langsung kan otomatis rezeki ini orang. Begitu Pak Sawi. Melalui awakmu. Ya, melalui saya, terus saya teruskan ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke Pak Sawi. Nah, kayak aku buka toko ning ngono ki apa sak jaga kan jaga wong. Yang penting kan kejujuran, kepercayaan. Iya. Aduh. Oke guys, jalannya nih jelek, mungkin sampai di sini saja ya guys ya. Ini sama Pak Sawi. Oke Pak Sawi.